Oke Mas Bro, nah ini saya dari Balai Lelang Auksi. Dan ingat, sebentar lagi lebaran, sebentar lagi mudik. Ini lelangnya setiap hari Jumat dan tinggal 2 kali lelang lagi menuju cuti bersama. Buruan cari mobil buat mudik lebaran sekarang. Ingat, tinggal 2 kali lagi lelang ya. 2 kali lagi Jumat kan, ini lelangnya setiap hari Jumat. Sebelum nanti di akhir bulan cuti bersama. Udah cuti bersama, udah gak bisa beli lelang lagi. Pak lelangnya libur, ikut mudik bosku. Ini ada Brio tahun 2015. Ini tahun kilometer 71.000 sekian. Buka harga 113 juta, eksterior B, interior B, mesinnya B, BBB. Keterangan unit cuman body baret halus dan kasar. Udah cuman gitu loh. Body baret, baret halus dan kasar. Yang ini halus, yang ini kasar. Udah gitu doang. Selebihnya jos gandos. Selebihnya masih jos gandos, Bos. Matic, Bos. Berapa? 113 GVC, 113 juta, Bos. Bisa dipakai mudik, bisa dijual lagi di kampung. Jadi dipakai mudik dulu, sampai di kampung dijual lagi sama saudara kalau dia berminat. Pulang bawa duit segepok, kan mantep, Bos. Atau beli mobil di kampung, bawa lagi ke Jakarta, jual lagi, udah jual beli mobil jadinya. Hahaha. Sambil mudik sambil cari cuan. Grand Max 65 juta, eksterior C, interior C, mesinnya C nih ya. 65 juta nih. Oh, sorry, udah sold. Jadi mesti hati-hati dulu. Yaris Pak Pau tahun 2010 91 juta. Kemarin ada teman saya nanya-nanya nih. Nih Bos, ada Yaris Pak Pau nih, kemarin lu nanya-nanya. Ada enggak Bang Oboy? Ada nih, 2010 silver metallic, eksteriornya C, interior B, mesin B tuh, mesinnya masih B tuh. Keterangan unit body repair repaint. Nah, ini body repair repaint. Pernah di repair, pernah di repaint. Bagian mana? Waduh, kita enggak tahu. Kita mesti cek satu-satu kalau begitu. Tapi ini 91 juta Bos, 2010 Bos. Pernah di repaint, pernah dicat ulang. Berarti didandanin lagi. Ini joknya, wah joknya masih mulus Bos. Jok ori nih, ban fabric nih. Manual tapi Bro, wah manual Bro. Gak apa-apa kan Bro, manual. Gak apa-apa lah, biar istirahat ya, istirahat, biar olahraga sehat. Ya enggak. Lu bon-bonnya masih ada tuh. Mantap. Yaris Bapau bekas repair dan repaint ya, karena bekas dicat ulang ya jadi bagus. Keterangan unitnya enggak ada macam-macam, cuman repair repaint doang. Lampunya doang agak coklat ya. Oke, ini udah sold. Avanza 125 juta tahun 2017 udah sold. Kemudian R3 ini belum laku nih. R3 tahun 2014 kilometer 92.000 sekian, ini 116 juta eksterior C, interior B, mesinnya B. Wah, mantap. Keterangan unit body full repaint repaint. Body full repair sama repaint. Nah, ini Mas Bro nih. Full. Full didandanin, dibetulin. Waduh, kenapa nih? Kenapa dia pernah didandanin, dibetulin? Full body repair dan repaint. Mungkin banyak baret-baretnya, mungkin dicat ulang karena dari sisi bak mesin segala macam aman. Nah, itu tulang sasisnya, besinya masih aman. Oh, mungkin banyak baret-baretnya di repaint, didempul terus cat ulang. 116 juta mulus jadinya. Matic Bos, R3 Matic Bos, bertujuh pulang kampung, pulang kampung. Sampai di kampung ada saudara ngelirik, mobil lu cakep Bos. Oh iya, mau beli, udah saya lepas dah, begitu. Kebanyakan orang kan begitu, pura-pura ya namanya ya, pura-pura apa, pura-pura pedagang ya. Enggak, gue pakai sendiri, tapi kalau ada yang naksir ya gue lepas. Cahayalah, kayak gile. Oke, ini ada Kalia 2017, eksterior C, interior C, mesinnya C, 104,5 juta kilometer 116.000. Dan ini manual apa matic? Manual, manual.
harus nengok ke ini bos. Oh, keterangan unit, wah lupa. Body baret lecet penyok pintu kiri depan belakang, baret penyok interior kotor. Wah sempit, nggak bisa masuk. Lanjut kali ya lagi, belum sold. 2017, eksterior C, interior C, mesinnya C. Keterangan unit, nah ini yang penting, dengerin mas bro. Body baret, baret penyok, bumper depan baret, pintu tengah renggang, penyok body belakang RL, right left penyok, kunci gantungan retak, karpet set depan tidak ada, interior kotor. 100 juta. Buat mudik lebaran. Wah, manual bos ya, manual. Nah, ini kita bisa lihat ya. Joknya masih bagus sebenarnya. Ya kotor-kotor aja sih, kotor aja. Biasalah. Namanya mobil pakaian ya, kotor-kotor. 100 juta pas. Belum laku nih, bro. Sikat, bro. Ingat ya. Apa kata saya? Ya, beli buat mudik. Nanti sampai di kampung kalau ada tetangga, apa saudara, mobil lo cakep, udah lepas aja, bro. Pura-pura jadi pedagang. Udah, mohon maaf, udah sold ini. PW10 tahun 2019, 199 juta udah. 19 sampai berapa? Bener, 19, 199 juta udah sold. Mobil kayak ginian malah udah sold. Ketimbang kalian-kalian malah belum laku-laku nih. Ini udah laku cepet. Nah, ini juga belum laku nih. Ini padahal nih banyak dicari orang nih. Kijang Barong, Innova Barong ya. Barong apa kentang sih? Barong kali ya. Innova Barong, ah, bensin apa ya diesel nih? 128,5 juta abu-abu metalik Innova. Eksterior C, interior C, mesinnya B. Waduh, mesin masih B, mantap. Nah, ini body pintu tengah, depan baret lecet, interior kotor, oli rembes. Body repaint, fender kiri belakang penyok, ganti nomor polisi, pindah alamat. Ski carry. Ini masih ada lagi Avanza, udah sold nih, 115 juta tahun 2016, udah sold ya, udah laku. Nah, kan beneran mobil-mobil kayak gini laku. Tapi ini kok belum laku ini si Kalia ini. Kalia tahun 2018 loh ini, kilometer 62.000, udah tinggi juga ya. Eksterior C, interior B, mesinnya B, mesin B, interior B, eksterior doang. Body repaint, pernah cat ulang, body repair. Body belakang repair, fender depan kanan repair. Fender depan kiri kanan repair. Geser sana, gesek sini. Body belakang, apa tadi? Body belakang repair. Pernah di repair nih, body belakang nih. Body belakang pernah di repair. Ini dia. Terus lanjut, kita lihat. Kita intip dalamnya. Matic bos, Matic masih standar ya, kotor-kotor biasa lah. Interior kotor-kotor biasa, yang penting jangan parah-parah banget lah. Kotor-kotor dibersihin aja. Oke sip, mantap. Wah ini cakep nih buat punya ya. Grand Vitara nih, jarang-jarang ada. Balelang Ausi Celeduk 74 juta bos. Aduh, cuman silo pak. Matic itu apaan sih ya? 74 juta nih, Grand Vitara tahun 2006. Eksterior C, interior C, mesinnya C. Keterangan unit gak kebaca, tulisannya kebalik. Ini dalamnya begini. Vitara, 74 juta Grand Vitara, plafon kotor-kotor. Yang demen jeep-jeepan, yang demen jeep-jeepan Matic bos, PRN D32L. Mantap-mantap. Ada power outlet segala macam. Nah, ini nih. Ada airbag. Vitara. Ini tengahnya nih. Oh, ada monitor 2 belakang. 74 juta. Nah, ini. Lega banget ya bagasinya. Ini ada dekokan di sini. Oke. 74 juta tahun tadi, tahun berapa ya? 2006 ya. Ah, ban serep ada, aman. Grand Vitara. Wah. Cakep punya nih. Pengen punya tuh gimana ya saya. Mobil yang jarang-jarang gini, bro.
populasinya jarang, yang punya jarang, 4 pintu. Yang lebih keren lagi mah yang Vitara 2 pintu ya. Oke, 74 juta bos. Nah itu 74 juta, keterangan unit ntar ya. Mudah-mudahan kebaca, ini silau banget soalnya nih. Ah, gak kebaca. Gak kebaca. Ya, beres. Udah beres belum? Belum, belum beres. Pokoknya laku banyak ya, minggu ini ya? Lumayan. Wah, gajian dong lebaran. Otomatis, mantep bang. Oke lanjut, Avanza ini udah laku 125 juta sold. Ini belum 2013 nih, 114 juta kilometer 88 ribu sekian. Eksterior C, interior C, mesin AC belum laku, 114 juta Avanza. Nah ini balelang auksi, kerennya di sini bos. Ditulis tuh baret. Jadi baret, penyok sama dia dilingkarin. Keren nih balelang auksi ini, keren. Pertahankan terus, tapi udah sold. Livina sold, 89 juta sold. Kalia 88 juta sold. Evalia 109 belum sold, 2016 nih. Exterior C, interior B, mesinnya B. Pintu belakang repair, body baret halus atas nama perusahaan. Udah gitu doang, 2016. Manual. Nah, ini manual nih. Ah, ini cocok nih buat mudik nih, kita intip ya. Pokoknya kita cari mobil-mobil yang gede lah. Buat mudik, buat pulang kampung. Wah. Tuh bos. Oh udah di retrim ya joknya. Oh manual tapi. Manual ya. Tapi buat muat banyak. Tuh. Keren banget deh. Siapa yang tahun ini mudik, tolong angkat tangan. Silakan komentar kalau mau mudik, mau di kemana. Mudah-mudahan nanti kita ketemu. Mudah-mudahan kita ketemu di jalan. Nanti kita ngelakson-ngelakson aja mas bos. Jangan pakai total. Ini sub Avanza, sub. Udah laku. Ini Agya 80 juta belum laku ya. Exterior C, interior C, mesinnya B, 80 juta. Ini Avanza udah laku, 103 juta udah laku. Kemudian Suzuki EPV, ini juga udah laku, 82.500 sudah laku. Jadi ketahuan mas bro ya, mobil-mobil yang laku menjelang lebaran, EPV, Avanza, ya kayak gitu-gitu deh. Terus Avanza, mana sudah lagi Innova. Nah ini Avanza. Jadi buruan, balai lelang auksi, tinggal 2 kali lelang lagi. Lelangnya setiap hari Jumat. Nanti di akhir bulan April itu udah cuti bersama, udah gak ada lelang lagi. Habis itu kita libur. Libur lebaran, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bebas. Yang penting mudik lebaran. Oke mas bro, segitu dulu informasi dari saya. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis seumur hidup Anda. Kemudian follow Instagram Bang Koboy, follow TikTok Bang Koboy, dan baca juga www.bangkoboy.com. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton. Dan jangan lupa baca deskripsi. Jadi silakan Anda telepon balelang auksi di deskripsi. Jangan lupa baca deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap dilelang Yaris Bakpao. Mantap.